Oke okay, teman-teman, welcome back to my channel Pada video kali ini ya Ini saya dapat motor Vario 110 Yang karburator ya Vario lama Jadi ini kendalanya adalah dia tenaganya berat ya, Nanti apa aja sih yang mempengaruhi tenaganya berat Dan gak ada tenaganya itu apa aja Nanti saya akan bahas ya Jadi teman-teman bisa ngecek satu persatu Nanti, apa aja sih yang mempengaruhi kok nggak ada tenaganya? Buat lari berat, buat nanjak juga nggak kuat. Nah, nanti di video kali ini, saya akan bahas satu persatu permasalahannya dan apa aja yang harus teman-teman periksa. Nanti di video kali ini, saya akan bahas semuanya. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, kita simak video berikut ini. Nah, ini teman-teman yang pertama yang wajib teman-teman periksa adalah di komponen CVT. Nah, kenapa saya bilang komponen CVT? Karena di sini juga mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya tenaganya berat, itu bisa bisanya kenapa? Kita cek dari ada ini enggak apa namanya? pelumasan yang bocor terus akhirnya mengenai di komponen CVT akhirnya bisa selip terus pin nya juga bibelnya ini kalau udah retak-retak udah molor juga bisa terus sama kampas gandanya teman-teman juga wajib periksa dia masih tebel atau sudah tipis seperti itu itu juga mempengaruhi di tenaganya berat juga bisa ya teman-teman tapi ini kebetulan kondisinya masih oke okay. nggak ada masalah kondisinya masih oke okay sih dari komponen pipel, kampas ganda sampai di rollernya juga nggak ada masalah. Ini aman. Terus, yang kedua yang wajib teman periksa adalah filter udara. Ini filter udaranya sudah saya lepas, ya teman-teman. Ini filternya bermasalah, ini kalau kayak gini. Jadi, kalau motor-motor yang sekarang atau yang keluaran di Vario itu kan sudah viskos element, ya teman-teman, untuk khusus di motor Honda. Jadi, di filternya ini ada cairan kayak semacam oli jadi nggak bisa nggak boleh dibersihin jadi kalau udah setiap 16.000 itu wajib diganti seperti itu jadi jangan dibersihin karena kalau nanti dibersihin biasanya dia malah nutup ke pori-porinya kalau dia nutup ke pori-pori kenapa saya bilang kalau filternya sudah jelek dan ketutup semuanya bisa mempengaruhi ketenaga karena suplai udara yang masuk ke ruang bakar itu otomatis menjadi sedikit ya teman-teman karena di sini sudah ketutup otomatis udara yang mau masuk ke dalam ke ruang bakar itu tidak banyak harusnya kan kalau idealnya campuran bahan bakar dan udara itu satu banding 15 ya satunya bahan bakar 15 nya udara kalau seandainya udaranya yang masuk cuma sedikit otomatis boros doang tapi powernya nggak ada kenapa karena yang harusnya bahan bakar itu dirubah menjadi kabut ini malah nggak 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 bisa menjadi kabut otomatis pembakarannya dia nggak sempurna otomatis powernya juga nggak dapat akhirnya tenaganya nggak ada seperti itu nah ini ini bermasalah ini harus diganti kalau teman-teman sudah ganti nih filternya sudah oke okay, enggak ada masalah misalnya tapi tenaganya tetap masih ngempos nah Oke untuk pemeriksaan berikutnya yang wajib teman-teman periksa adalah di komponen karburator ya Karburatornya kotor atau enggak Kalau misalnya sudah bersih teman-teman juga wajib cek tekanan kompresinya Kalau tekanan kompresinya kecil atau misalnya teman-teman cara ngeceknya ya di engkol aja Kalau di engkol dia enggak ada powernya bisalah ngelos enteng nah itu biasanya masalahnya di kompresinya kalau masalah di kompresi ya teman-teman harus Bongkar mesinnya harus disekir. Nah ini vakumnya ini, e, kalau seandainya dia vakumnya ini sudah enggak elastis ya, yang di daunnya ini. Ini kalau dia sudah enggak elastis, itu jadi tenaganya enggak ada. Kenapa tenaganya berat? Karena pergerakan si pistonnya ini, skepnya lah bahasanya, skepnya ini naik turunnya ini dia lambat. Jadi pas kita tarik lambat untuk naiknya untuk turunnya juga agak lambat karena si karet vakumnya ini dia sudah kaku sudah kaku jadi kalau dia sudah kaku otomatis powernya nggak ada tenaganya nih motor jadi kalau buat dipetot gitu ini mau naik juga berat nanti turunnya juga agak lambat seperti itu teman-teman nah untuk bandingin uh, karet vakum ini yang bagus seperti apa sih yang jelek seperti apa nih saya ada perbandingannya nih. Ini kebetulan si sudah saya ganti ya. Dan tinggal ganti filternya aja. Nih kalau untuk cara pengecekan vakumnya bagus atau enggaknya. Ini yang bagus ya, teman-teman ya. Kalau dia dia elastis. Ini kalau kita tekan gini. Nah, dia balik sendiri ya. Ini berarti dia bagus. Nih, saya balikin lagi. Seperti ini. Nah ini berarti dia masih Bagus ini masih oke okay. Ini ya Kalau yang jelek itu seperti ini Ini yang jelek yang sudah saya ganti ya Jadi dia kaku Kita tekan pun hmm. Dia nggak mau Ininya juga kaku nih Ini kaku Nah kalau kaku seperti ini Berat terus Dia pasti otomatis tadi yang saya bilang Pergerakan naik turunnya Si skep ini dia akan lambat nah kalau pergerakan dia lambat untuk naik turunnya otomatis kalau dia saat kita buka gas full otomatis skepnya ini lambat naiknya jadi otomatis uh, suplai bahan bakar yang masuk ke ruang bakar tidak sesuai dengan pembukaan gas ya jadi otomatis uh, suplainya kurang akhirnya tenaganya juga kurang karena di RPM tinggi kan harus butuh suplai bahan bakar juga yang banyak seperti itu jadi ini biasanya yang mempengaruhi adalah di skepnya ya nah ini ya perbedaannya ya jadi kalau teman-teman nemuin tenaganya berat nah ini coba periksa di vakumnya kalau di vakumnya dia kalau udah kaku seperti ini ya pasti tenaganya berat terus yang kedua ini biasanya muter ini muter nih nah ini bisa diputar kalau yang dia sudah jelek biasanya ini muter nih kadang muter kadang enggak tapi ini saking sudah parahnya dia jadi muter kalaupun misalnya dia yang tadi saya praktekin seperti ini dia nggak mau balik terus ininya juga nggak mau nggak nggak mau nggak muter ini harus diganti juga karena ini udah nggak elastis ya kalau muter ini kadang-kadang kalau yang udah parah banget ini bisa muter tapi kalau yang enggak ya enggak parah banget sih cuman si daunnya ini doang aja yang kaku ini kalau yang bagus dia enggak bisa mau diputar pun enggak bisa ya jadi seperti itu nah masalahnya tadi itu dia ini tenaganya enggak ada karena si vakumnya ini jelek jadi kalau untuk motor-motor karbu yang pakai vakum itu kalau Tenaganya berat, itu kebanyakan pengaruhnya di sini ya di vakumnya ini dia yang sudah kaku, otomatis pergerakannya yang kurang bagus. Oke ya teman-teman itu penjelasan dari saya untuk apa masalah tenaganya nggak ada di motor vario 110, di beat juga sama, yang karbu ataupun di Motor Mega Pro yang pakai vakum, yang Mega Pro yang lama itu juga sama. Kalau dia vakumnya sudah kaku, pasti tenaganya berat. Oke, okay, teman-teman, uh, sampai situ aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya terbaru. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.